Boleh ni tik ni. Aku sabar tunggu esok je. Oh. Esok lah isnin isnin. Sembang. Tak dia nak berjaya dalam rempit, tak loss laju-laju. Saya semuanya hari-hari je trade. Kalau tak loss lambat, habis. Dia macam ni, dia jatuh je. Satu dua tik cabut. Cabut. Macam contoh kita dah main dua counter kita dah main. Dah mesti je cut loss lah. Yelah cut loss mungkin dalam kalau 20 tik baru dalam RM10 ke RM20. Cikgu saja untuk mungkin cikgu tu ataupun fokus tunggu macam ni lah. Kita contoh kita di sini, kita cut loss. Kita tunggu lah dia sampai ke petang kalau ada peluang kita masuk. Betul lah. Tak payah. Kalau kami tu yang main, tunggulah kami tu. Jangan sibuk kami lain. Tak payah kalau pasal cikgu petik banyak sangat. Tak payahlah. Kau ambil yang kau dah pilih je. Sebab aku petik untuk semua golongan. Kadang tu dah 3 kaunter dah. Cikgu petik, ni naik. Dah tak sampai tujuh, bro TV pun tak cover. Masalah aku cakap maksimum 2 company je. Kau repeat je lah company tu. Sebab bila sekali kau dah masuk, dia dah kira. Jadi kau repeat yang kemudian, insyaAllah dah tak kira. Dia kira sekali je. Itu kadang-kadang orang tak faham. Tapi itu kira sekali je. Tapi ini banyak company, jadi banyak kali kira. Dia dah rugi kan, so tak boleh main check benda lain. Padahal kami kan tengah cantik dia main. Sabar je lah. Boleh macam kalau macam pertama tu ha. Kalau duduk dan dia main naik pun ni. Betul tetapi bila dia buang takut engkau yang tahan. Itu tu. Boleh aku cakap otai je yang minat. Tapi kadang-kadang engkau orang petai pun join juga. Sebab kita tengok trend ni memang fail ni. Jadi dalam kepala otai dia tahu apa-apa kenaikan ni tak kekal lama. Sebab down trend. Trend besar tu down. Menteri besar cakap down. Maksudnya apa yang naik ni semua temerang. Maksudnya kena tipi. Yang kepala engkau orang pula yang petai ni dia expect dia akan naik terus. Kau tengok oi panjang. Tapi yang jahanam tu. Mindset tak sama. Itu je juga. Sebab tu otai main memang naik je hempas. Naik je hempas. Engkau naik je dah. Engkau terbangak-bangak tunggu. Apasal dia turun? Boleh pula kau tanya apasal dia turun. Degul. Menteri besar tu downtrend. Dia dah bawah je. Boleh main dia pergi dia cepat je. Itu yang aku bising yang malam dekat siapa? Wise tu. Kau pergi main yang ni kan? Ni kan? Yang kena ni. Maksudnya waktu untung ni dia tak ambil. Faham eh? Katakan dia masuk sini. Ini saya ambil. Dapat 4G. Ni kan untung. Pum dia buang. Hutang tu kan? Laju. Tak kecewa kau dalam hidup kat sini? Tapi siapa yang stick? Daripada sini, ke sini, 100 stick tau. 100 stick tau. Kalau kata 10 lot pun habis. Ayah pedih. Tapi kan dia dua orang sangkut. Rezeki dia tak boleh keluar je. Sangkut naik. Dapat property ke tu. Itu kan tak cakap. Nasib baik pertama ni dia naik juga sikit. Kalau yang kami lain, dia makin turun ke bawah tu. Yang ni. Berpeluh lah. Terpaksa je lalas modal lebur. Itu yang aku cakap. Dia macam ni, kita dah tahu. Okay, macam ni ya. Dia dah tahu, dia dah duduk YM9. Memang kita tak boleh berharap dah. Cabut. Waktu bila yang ni lah? Ini maksudnya ini paling lewat lah ni. Ini tak, kau biar juga. Lepas tu dah sini dah rasa, ini pun dah boleh cabut lagi. Ini dah sampai sini, maksudnya kau masih biar dah 5 minit pun kau biar. Dah sini pun biar lagi. Boom. Itu tu kerja jauh sangat tu. Gila, come on. Betul-betul kalau dah masuk dia kena duduk monitor betul. Sebab tu cakap pertama ni, apa yang untung cabut. Kalau orang tu faham prinsip aku ajar, height ni yang semalam basic SNR, sama tak ni? Sama tak yang sebelah ni punya height? Sama. Ni kan? Ada CPI lah. Dia dah buat sekali? Kalau dia pecah duduk atas lain. Ini tak? Dekat baris dia je. Cabut. Dia dah test sekali, kali kedua cabut turun je kan? Itulah. Tak, kau tengok Isto M15 pun kau dah tahu betapa bahaya punya game. Merah ke bawah. Kau nak main juga. Itulah. Dia bila kita ni konsep tak sama tu. Apa benda ni.
Sebab tu aku cakap, bila engkau main dekat hijau dengan MACD dekat macam ni, ada tak pemikiran dia nak buang? Tak ada. Sebab kau main tempat selamat. Tempat bull. Itu punca. Ya. Ha, yang ini kau main tempat bear. Ha. Aku petik pertama ni untuk otai, bukan untuk kau. Kalau macam ni jatuh ni, apa dia panggil? Dia apa? DNS ke? Untuk macam ni DNS okey lah, man. Masuk untuk. Lepas tu ni masuk balik untuk. Lepas tu dah. Tinggalkan. Dia dah ini aku berbuah tu. So, cheers nama ni. Dengan tuan-tanya, biasanya macam kalau kata counter tu dah naik, kadang bila dia tak naik hari macam ni eh. Contohnya macam tu ni, dia dah naik ni. Tanya sana. Dia akan ambil masa sekarang sehari, dua hari yang Mak biasanya sehari lah. Jangan tinggal kan? Biasa sehari, sehari setengah. Maknanya kalau watchlist dia dah buat, seminggu dia. Biar je lah. Dia penamat watchlist tu kena buang. Bila, bila, macam ni lah. Apa, merah ni dah cross down biru. Ni. Macam ni kan? Penamat kau punya watchlist tu. Dah buang kan ni. Dah downtrend. Kalau merah atas biru, masih boleh. Kalau cantik ni dah bangun. Baru dia ni paling cantik. Maksudnya kau boleh main seminggu. Walaupun ya, dia dah kadang, ya bila dah naik je, dah cross. Dah sampai sini, kita rasa, jauh dia ni. Pergi tahu kantor lagi. Tak boleh, sebab pada merah ni masih atas biru. Tak boleh. Oh, even macam ni, kau cakap dah jauh kan? Betul? Tak boleh, sebab dia masih merah atas biru. Kira-kira ada lagi je kot. Ni pun banyak retas kot. Betul. Tu asal aku cakap. Dia selagi dia merah atas biru, kau simpan. Ni pun cantik tu. Jangan sampai merah ni duduk bawah, buang. Dia start. Cross bawah pun. Itu ajarlah budak-budak Perak tu. Semua geng pening. Banyak yang komen tapi ramai tak celup. Dia dah sesekat. Buang gila. Dia ramai tak celup tu, dia akan bagi idea dia mengarut lah. Kau tak tahu situasi orang yang trade ni macam mana. Berdebar-debar. Betul. Kau bagi idea, macam kau trade pula kan. Kau celup tengok. Cakap je macam tu. Dia dah celup dari lain, emosi dia tak, orang yang celup jadi sakit hati tu. Kau sembang je lebih. Aku yang masuk ni berdarah tau. Peluh-peluh. Macam ni lah. Ya, merah atas biru. Tapi bahayanya ni dia masih downtrend. Merah. Cuma kelebihan ni merah. Selalu aku cakap CS atau M9 M15 dia selamat. Boleh. Walaupun bahaya, downtrend CS atau M9 M15 boleh main. Okey, saya ingat. Dia lupa. Sebab dia nak bermulanya bull tu, dia nak cuba tarik merah naik atas. Okey. M15 CS atau M9. Sebab dia dah downtrend lama ni. Dia dah downtrend lama kan. Itu jawapan dia. Kadang kita tengok juga yang macam ni, macam kata kan, dia bawah. Betul. Tapi dia kena kena sebab tinggi. Sebab tu aku selalu cakap, dia dah hujung-hujung kita juga nak main CS atas MA9 M15. Mesti macam tu. Tapi macam contoh counter ni, apa ni, TTBHB kan. Kalau kita next, kalau kita tengok in the first place, memang tak ambil lah. Sebab ni kan. Tapi kalau tarik belakang sikit, macam cakap dia dah lama downtrend. Dia nampak apa ni. Sebab tu aku cakap, tumpu yang ni dulu atas. Merah atau biru. Nanti dah mahir, tumpu ni pula. CS atau M9. Yang ni kau dah expert. Yang ni pula dia downtrend tapi CS atau M9. Kalau counter macam ni tak ada, macam ni mana dia boleh ke main ni tu kan. Tu yang kena faham. Macam dia kata mana sistem H4 tu. Counter macam tu dah okey lah kan. Itu untuk orang swing. Macam ni kan MSM. Merah atau biru. Betul. MSN. Merah atas biru kan? Dan memang ada dalam kau punya watchlist. Dia main. Tapi tengok macam ni yang ni, padahal kalau kita duduk saja, duduk relax, kau dah tahu merah atas biru. Betul. Tunggu mana dia menyeluk. Okey, ngam. Dia dekat M200. Jadi kita tengok M1.